Assalamualaikum Pak Darmawan. Pak, ini saya Nando, Pak. Pak, saya harus bicara sama Bapak. Nando. Pak Darmawan, tolong buka pintunya, Pak. Ngapain dia kesini? Pak, udah, Pak, nggak usah ketemu dia ya. Nanti Bapak emosi, Pak. Udah. Apa yang sudah kamu lakukan terhadap putri saya, Nak? Setelah saya percayakan putri saya sama kamu, apa yang kamu lakukan? Kembali kamu sakiti hati. Seluruh jiwa perasaan yang kamu sakiti. Papa. Pak, udah, Pak. Ini kesehatan Papa, Pak. Enggak, enggak apa-apa. Biarin aja. Biar Papa hajar laki-laki. Bagus malam ini kamu datang ke sini, tampakkan wajah kamu itu di hadapan saya acungin jempol keberanian kamu. Karena saya enggak ngerti kamu itu manusia seperti apa, Nan. Kamu biarkan putri saya menderita. Padahal semua itu berawal dari penculikan. Dan kamu yang melakukan. Nenek aku meninggal karena serangan jantung. Dan karena itu juga, kira aku diusir dari rumah tante aku. Tapi satu hal yang selalu aku yakinin, kalau Allah pasti akan selalu melindungi aku. Iya. Lihat itu. Bahkan alam saja sudah murka sama kamu, Nando. Mungkin Allah juga sudah murka atas seluruh perbuatan yang kamu lakukan terhadap putri saya. Selama ini kamu selalu menunjukkan wajah kamu yang datang di hadapan kami semua. Seakan-akan semua itu tidak pernah terjadi. Bahkan setelah videonya Saleha itu tersebar, kamu ada di sana, Lando. Tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Di sini penilaian saya 1000 kali lipat Azab itu lebih baik daripada kamu. Semuanya yang terjadi, kamu masih berani datang untuk mengemis cinta Saleha, membuat dia itu jatuh cinta sama kamu. Dan tanpa rasa malu, kamu terima cinta itu dari Saleha. Dan kamu menikahi dia. Untuk apa semua itu? Kamu pikir kamu bisa mengubur masa lalu kamu yang buruk itu? Sumpah, Pak. Saya bersumpah demi Allah, Pak. Saya nggak pernah sekalipun mencoba mengkubur semuanya. Setiap hari saya selalu pengen ngobrol sama saya, saya pengen kasih tahu saya. Tapi setiap hari ada aja orang yang menghalangi saya, Pak. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya sangat merasa bersalah. Pak, udah, Pak. Ingat kesehatan Bapak. Kalau sampai Bapak kenapa-napa, saya akan maafin dia, Pak. Masuk, Pak. Udah, Pak. Demi Allah, Nanda. Sampai waktu di mana Saleha itu memaafkan kamu atas seluruh perbuatan yang telah kamu lakukan sama dia. Selama itu juga, Allah jadi saksi. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu, Nanda, atas semua yang kamu lakukan. Sekarang pergi kamu dari sini. Jangan pernah lagi kamu tunjukkan wajah kamu di hadapan saya.
Saya minta maaf, Pak. Pulang! Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang!